Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Irwan Sampe Matawai Garden. Teman-teman, saat ini saya kembali di lahan kacang panjang dengan turus dari benang jahit. Saat ini kami melakukan pemetikan yang ketiga di lahan ini. Teman-teman, untuk pemetikan yang pertama sebanyak 18 kilo, pemetikan yang kedua sebanyak 64 kilo, dan ini pemetikan yang ketiga sementara kami lakukan. Nah, teman-teman, di kacang panjang ini saya tidak memberikan perlakuan pupuk kimia. Di kesempatan kali ini saya berbagi tips dan cara dalam melakukan pemanenan kacang panjang. Agar cepat dilakukan pemanenan, ya, untuk yang siap panen seperti ini sudah siap panen seperti ini. Nah, untuk melakukan pemanenan saya menggunakan alat ini, teman-teman. Ini bisa teman-teman dapatkan di toko online, di Shopee. Nah, alat ini sangat membantu dalam melakukan pemanenan karena tidak menyebabkan tangan sakit dan cepat dalam melakukan pemanenan. Nah, untuk caranya teman-teman, jadi tinggal dipotong begini, ini sangat cepat dan ini tidak merusak bakal bunga, karena nantinya di tanaman kacang panjang ini yang ujung sini ini akan keluar bunga lagi dan akan berbuah lagi. Ini sangat cepat teman-teman. Untuk pemanenan dengan alat ini bisa kita panen 100 kilo satu orang setengah hari, teman-teman. Jadi alat ini sangat bagus untuk kita miliki, khususnya untuk petani tanaman kacang panjang. Ini sangat cepat untuk pemanenannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon bantuannya like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam berbagi pengalaman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.